Om, ini lagi pasang apa, Om? Hah? Ini pasang apa ini? Kita pasang awning, Om. Awning? Kayak mau hajatan ya? Iya. Jadi biar enggak hujanan. Mantap. Ini ya, biar pakai batu aja ya? Pakai batu aja ya? Biar rata. Audio Jungle. Kita sambil duduk santai, teman-teman lagi persiapan menyantap batagor. Kita ikut mangkalkan batagor, Batagor Bandung. Ini pada ngerubutin apa nih? Batagor, Om. Batagor Isan. Batagor Isan, asli Bandung ya? Asli Bandung, ini cuma terkenal nih. Ayo, nih. Batagornya asli Bandung loh, asli katanya Bandung. Asli Bandung nih. Kita cobain. Ini mantap banget nih. Ini kelihatan lapernya nih. Bener. Sampai dulu. Ayo guys, coba guys. Nyari ini aja, Om. Ini batagornya nih. Batagor Isan. Ganti buat ganti, wah mantap. Kawan Konos, siap pakai ya? Ya. Mantap. Balik. Jimlong. Itu apa? Kami bukan tua, tapi klasik. Mantap. Persiapan buat nanti malam ini lampu penerangan buat Jimnong ntar malam buat apa nih ntar mau makan kita, dan juga nih ntar takut ada Jimnong yang melimpir kelihatan nih kalau ada lampu begini, nyari pos 2 kelihatan nih. Halo. Gimana playsetnya, udah beres? Gimana? Ini kali ini adalah camping terniatnya Jimnong. Kenapa gue bilang terniatnya? Yang pertama waktu kita di Purwakarta, kita banyak bawa tenda tapi nggak bawa batangnya. Yang kedua, kita bawa semua ini udah komplit, terus kita nggak bawa alas, nggak bawa playset, kehujanan nepek. Sekarang nih tenda, playset, awning, ya kan, kayu bakar, lampu udah ada, bangku kali plastik sama golok ada bensin tuh, bensin. Gila, terniat ini terniat, keren banget pokoknya, komplit semuanya, komplit. Ini buat apa, Om? Ini mau bikin masak ntar kita nih, buat masak air, masak nasi. Ah, ngeliwet lah. Mulu beas. Ah, mulu beas. Batangnya yang gede. Nah ini, Om Obed baru datang nih. Sehat, Om. Aduh, tadi kenapa? Tadi katanya travel.
salah apa abis nafas atau nggak tahu itu jadi mati di tanjakan. Jadi terlalu dempet. Ah, dan dekat. Tadi juga ada treble ya, punya Om Denny sama punya Om Obing, jangan naik sampai dari bawah ke atas bareng-bareng dorong. Akhirnya naik juga. Audio Jungle. Sekarang lagi teman-teman lagi pada buat tenda. Nah, di sana teman-teman lagi buat tenda, pasang tenda supaya nanti malam tidur enggak kedinginan. Biar keren. Lagi parkir disamperin sama tiga motor. Oh, terbalik. Kepalanya ini. Ya ini, kocipong juga. Udah gue bilang kembali kepercayaan deh. Nah ini hokinya nggak ada temennya nih. Iya Om Sulis. Om Sulis ya datang nih. Gimana Om Sulis ini? Om Asep sendiri ini, aduh bagian koki. Ah Om Sulis terlalu banyak nyari duit sih. Gimana ini? Ini kokinya sendiri tapi rasanya mantap. Oh, pokoknya dijamin nih, dijamin. Om, Om Sulis. Om, lagi Om, Batagor Om. Iya, iya, iya. Yang pas kita naik, kita mau ke kiri, ke kanan yang ini ada yang sibuk motongin bawang merah. Kalau ini sibuknya makanan terus. Makan tuh mesti Om, karena kita mesti kenyang. Kalau enggak masuk angin. Udah ya, turun lagi. Dingin lagi jalurnya. Waduh lumayan Om. Enggak. Mantap ya. Mantap Om. Ini Batagor. Bandung. Ini beda versi. Tadi Batagor terkenal. Batagor apa ini? Ini yang segerlong lumayan lah. Batagor gerlong. Om Obet makan apa Om Obet? Batagor. Rasanya gimana? Rasanya gimana? Mantap banget. Bukan rasanya. Mantap. Rasanya kelas banget. Lihat tunggu telur nanti. Wah, ini mah bawang. Mana yang namanya Batagor? Ada yang bawa air nih. Belum maut lagi. Ini enak nih, kopinya enak kok. Enak banget deh, dingin-dingin ngopi itu. Wah mantap. Pegedean, gue mau bawa itu. Ini kopi susu. Kopi susu. Susunya ada. Susu. Om Ale. Hitam. Wah mantap. Tapi yang ini beda loh, tendanya. Ini. Tenda Sultan. Sultan. Iya. Waduh, kayaknya nyaman di sini nih. Menumpuk nih. Mantap.
kita evakuasi mobil. Wih. Wih, mantap. Terus mundur, nah, Bang Jason. Kopi baru nih. Oh, Bang. Apa? Sombong. Waktu talkinya bisa sekarang dia pinter ya. Wah, ini lagi pada makan nih, lagi antri. Iya. Makan ayo. Sama apa ini? Eh, semuanya makan. Makan malam, guys. Asin buatan Lembang, Bos. Iya, bismillah. Mana Tegina udah pulang? Tadi diem bay. Ada diem bay, enggak ada ditanyain. Oh, kontak lagi Om Ari. Parasman, coy, Parasman. Antrinya. Aduh, juga kau undangan dia. Ini siapa yang mau? Awas jangan lupa amplopnya, amplopnya awas jangan lupa amplop. Yang mau disunat siapa? Saya mau nyecup nih Om, nih nyecup nih Om, nyecup nih. Musik dong. Bisa ke koki. Wah, masih nih. Am. Asin Om Obet, mantap. Wih, mantap.
Mantap, mantap. Om, sama apa makannya om? Makan kangkung, tempe, sama peda. Sambal. Tapi pedanya mantap ya? Mantap banget. Mantap. Ada duanya. Om Cepi, ini menu istimewa kalau di hutan nih. Ikan peda, jengkol. Wah, mantap pokoknya. Om Abdul, cuco meong. Wah, pakai jengkol, jengkol, jengkol. Terong, terong. Jengkolnya mantap, jengkolnya eh. Pagi-pagi di Bukit Panyawangan. Terus? Udaranya masih tetap cool, dingin. Gue masuk TV dong. Okay. Aduh, mendapatkan sebuah susu hangat. Om Cepi, nih pada mukanya pada kusut. Karena semalam mungkin begadang. Pada belum dibersihin mukanya. Nah, boleh bang. Tinggal istrika. Sunlight meser tuh. Sunlight tuh. Oh, tuh. Wah, lupa ya. Enggak ada di list ya. Kenawan gitu. Nah, barang langsung di pagi-pagi nih. Ngopi loh. Ngopi, kopi apa itu, Om? Kopi gudeg. Gudeg. Biar harinya baik. Mantap. Beli berapa banyak? Beneran. Ini pagi-pagi makan roti. Selainya ikan asin. Bah. Mantap kayaknya. Wah. Wah, bener gangguan. Emek malam. Ini asin, Bro. Ikan asin. Dimakan kan ini ya. Orang purba gaya. Waduh, Eropa. Terus tahu. Gayanya Eropa tadi. Bodinya asin sama roti. Pengin tahu. Gimana Om rasanya, Om? Roti telen, plus sele ikan asin. Gimana rasanya? Enak. Enak. Kok bilang enaknya kayak gitu, Om? Dingin. Dingin. Gua. Mantap ya? Ini mampet. Oh, mantap. Cobain deh enak nih. Ini kayak kita jadi memodifikasi makanan Indonesia sama makanan Eropa. Gue perhatiin muka lu kusut banget, Om. Terikain dong. Thank you.
Buas Joli.